Ini daftar gaji pebalap MotoGP 2019. Sukses meraih kejayaan di pentas MotoGP dan bahkan telah menjadi ikon dari turnamen tersebut, membuat Valentino Rossi dinobatkan sebagai pembalap dengan gaji tertinggi dalam tahun-tahun belakangan. Kendati demikian, kini hal itu tidak berlaku lagi, lantaran gaji Rossi kalah besar dari pembalap Repsol Honda Marc Marquez. Seperti diketahui, sebelum musim kompetisi MotoGP 2018 berakhir, para pebalap telah membahas kontrak dengan timnya masing-masing untuk musim berikutnya. Di antara mereka ada yang mengalami kenaikan gaji, penurunan gaji, dan bahkan tak sedikit pula yang berganti tim. Saat ini gaji pembalap tertinggi di pentas MotoGP dipegang oleh Marquez. Berhasil menyabet gelar juara dunia MotoGP sebanyak 5 kali dan tengah dalam performa puncaknya, membuat Repsol Honda tak ragu untuk menggelontorkan dana sebesar 9 juta euro atau sekitar 148,8 miliar untuk menggaji Marquez bertahunnya. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Rossi yang kini hanya memiliki gaji sebesar 7 juta euro atau sekitar 115,7 miliar bersama Movistar Yamaha. Mengingat usia yang sudah tak lagi muda, Yamaha pun memutuskan untuk menurunkan gaji pembalap berjuluk The Doctor tersebut. Apalagi performa Yamaha juga tengah menurun dalam 2 musim terakhir. Hal berbeda justru terjadi pada Andrea Dovizioso yang setelah 2 musim tampil sebagai runner-up, kejuaraan membuat gajinya di Ducati Course meningkat menjadi 6 juta euro atau setara dengan 99 miliar per tahun. Mengikuti Dovizioso terdapat mantan rekan setimnya yang kini bergabung dengan Honda, Jorge Lorenzo, di posisi keempat. Gaji Lorenzo di Repsol Honda tercatat 4 juta euro atau sekitar 66 miliar per tahun. Nasib kurang beruntung justru harus diterima Maverick Vinales yang tak mengalami kenaikan gaji. Tercatat gaji Vinales hanya 1,5 juta euro atau setara dengan 24,7 miliar bersama Movistar Yamaha. Malum saja pasalnya Vinales masih tampil tidak konsisten di MotoGP. Gaji Vinales tersebut setara dengan Andrea Iannone di Aprilia.